Tampilan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan saat pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang curi perhatian. Veronica Tan memajang fotonya berseragam ala militer lengkap dengan topi. Tak sendiri, ia bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi. Tampilan Veronica Tan rupanya menyulut perhatian netizen. Mantan istri Ahok ini disebut mirip artis Korea yang sedang melakukan wajib militer. Komentar-komentar memuji Veronica Tan senada itu bermunculan di Instagram Veronica Tan, di mana fotonya berseragam militer dipajang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.